Bupati Skadau menandatangani surat perjanjian kerja dan menyerahkan petikan surat keputusan Bupati Skadau tentang pengangkatan P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Skadau tahun anggaran 2023 di halaman kantor Bupati Skadau pada Senin 13 Mei 2024. Penyerahan surat keputusan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Skadau dalam upacara yang berlangsung di halaman kantor Bupati Skadau. Bupati Skadau, Aron, dalam sambutannya menyampaikan penyerahan SK pengangkatan pegawai pemerintah kali ini merupakan peserta pada tes pertama yang dinyatakan lulus pada seleksi P3K tahun 2023 yang bertujuan dalam meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkualitas. Di pemerintah daerah ini kita sangat kekurangan orang. Jadi oleh karena itu, saya mohon nanti agar betul-betul bisa bekerja dengan baik. Jangan sampai ke kantor hanya ngisi absennya saja, habis itu pulang lagi. Karena ada beberapa yang juga saya pantau seperti itu, cepat-cepat ke kantor, habis itu pulang lagi. Jadi ini tanggung jawab kita bersama, bagaimana pemerintah ini bisa berjalan dengan baik di Kabupaten Skadau yang kita cintai ini. Aron juga berharap pegawai P3K yang berasal dari luar daerah Kabupaten Skadau dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dari Kabupaten Skadau, Muspon TV memberitakan.